Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Wafa Aula dalam Dibas. Kita akan membincangkan topik-topik sensasi panas-panas dan apa yang trending di laman web dona.com.my. Okeylah, semenjak ataupun sepanjang PKP ni, sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ni, Wafa akan buat video Dibas berseorangan dan pastinya akan merindui Afika dan Aina, tapi tak apa. I'm the star of the Dibas. Pakai tuan putih. Okeylah, apakah dia topik-topik yang trending di website kita, dona.com.my? Yang pertama adalah Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada mengumumkan bahawa kita akan masuk ke fasa Perintah Kawalan Pergerakan fasa kedua. Dan berlainan sikitlah dengan fasa yang pertama. Kalau fasa yang pertama tu korang boleh huha-huha lagi. Tapi fasa yang kedua kita akan lebih serius di mana servis penghantaran makanan, tak kisahlah Foodpanda ke GrabFood ke, akan dihadkan masanya sehingga jam 8 malam sahaja. Jadi lepas pukul 8 malam tu, kalau lapar terpaksalah korang buat welcome-welcome sendiri di dapur. Jadi kena rancang dulu nak makan apa dan order sebelum pukul 8 malam. Okay? Alah, senang-senang masak je sendiri. Masak Maggi goreng ke, murtabak Maggi ke, kenapa Maggi je? Tak sihat. Okay, topik kita yang kedua ialah, okay, kita jarang membincangkan perkara ini secara terbuka, tapi di dona.com.my kita buat satu artikel yang kami rasakan penting untuk ibu bapa terutamanya. Apa nak buat jika anak anda ternampak anda sedang bermesra dengan suami anda di bilik? Sebab kadang-kadang, ya, kita faham, mungkin kita ingat anak-anak kita dah tidur tapi sebenarnya diorang masih terjaga. Dan kita lupa pula nak kunci pintu pada malam tu. Jadi apa nak buat? Kalau anak anda berumur 5 tahun ke bawah, kebanyakan mereka, kata pakar, tak tahu lagi apa yang terjadi di bawah selimut anda. Jadi kalau anak anda masuk, jangan gabrah, bertenang dan cakap kat dia yang sebenarnya ibu dan ayah berpeluk sebab kami sayang sesama sendiri. Kami sayang each other. Tapi kalau anak anda dah berumur 5 tahun ke atas dan dia dah mula untuk bertanya atau mempersoalkan, cara yang paling terbaik adalah keesokan pagi semasa sarapan anda boleh panggil dia dan bercakap secara bersemuka. Biarkan dia tanya apa-apa soalan kalau ada, tapi jangan jangan terlalu memberitahu benda yang tak sepatutnya sebab otak kanak-kanak masih lagi belum faham apa yang terjadi. Jadi kat sini kami juga nak beritahu penting untuk anda ajar kepada anak-anak bahawa kita kena ketuk pintu dulu. Ketuk pintu bilik mak ayah sebelum masuk. Sebab bilik mak ayah dengan bilik dia lain. Dan kalau anak tu dah berumur 7 tahun ke atas, pisahkan tempat tidur mereka. Lelaki dan perempuan. Cinta. Lagi yang trending di dona.com.my ialah cerita tentang artis-artis Malaysia meminta dana khusus oleh kementerian untuk tampung hidup diorang. Dan macam biasalah, menjadilah perbalahan netizen di laman sosial semua. Ada yang berkenan, ada yang tak berkenan. Lepas tu, antara artis-artis yang mengutarakan hasrat sebab dia kata ini bukan duit untuk kita, duit untuk orang-orang yang bekerja di belakang tabir. Antara artis-artis yang menyuarakan hasrat adalah Black, Tomo Aceh, ramai lagi yang mengatakan mereka perlukan dana khas yang patut diberikan kepada golongan artis. Jadi apa yang menariknya, kita ada quote satu Instagram caption ditulis oleh Syarifah Sakinah. Dia kata ini bukan masanya nak bergaduh tuan-tuan dan perempuan. Masa COVID ni patutnya kita bekerjasama, saling sayang, menyayangi. Kita memerlukan antara satu sama lain dan barulah COVID-19 ni kita dapat bantras bersama-sama. Inilah semangat yang kita perlukan, Syarifah Sakinah. Yes! Ha! Tepuk! Ha! Tepuk! Baiklah, yang terakhir yang trending di dona.com.my ialah, okay, biasanya kalau kita nak beli sarden, kita memang beli saja. Asalkan logo dia macam tu, kali dia macam tu, harga dia pun macam tu. Tetapi ada beza rupanya. Sarden yang sarden dan yang mackerel rupa-rupanya ada beza. Nampak macam sama tetapi tidak serupa. Okey, apa beza kedua-dua tin sarden ini, sarden dan mackerel ni? Tin sarden ni, okey, kuantiti dia lebih banyak. Tapi dia kecil. Tapi ikan-ikan kat dalam tu kecil-kecil saja, tapi kuantiti dia banyak. Tapi yang kalau kat sini, mackerel ni, isi dia besar-besar tapi kuantitinya hanya ada 2 sahaja. Tapi tak kisah pun kan, asalkan macam rasa lebih kurang. Babe, sardin dengan mackerel rasa lebih kurang ke?
lain sikit. Nampak beza orang yang tak selalu merasak Dan? Tak tahu. Rupanya dia rasa sikit beza. Tapi tak kisahlah, kalau cara masak pun selalunya sama je kan. Orang nak aplikasikan cara memasak yang ini ataupun mengaplikasikan cara masak yang ini. Jadi itu saja yang trending di website dorang.com.my. Ada banyak lagi cerita-cerita hangat yang kita nak bawakan kepada anda sepanjang minggu ini walaupun kita berada di rumah. Sebab kata kita tak boleh mendapat hiburan dan menghiburkan anda daripada rumah. Macam tu. Itu saja untuk kali ini. Bye-bye.